Bapak dan Ibu sekalian, di awal atau pembukaan acara ini, izinkan saya menyampaikan bahwa di akhir tahun ini ya, dan juga menjelang tahun baru 2021, kami di FPM ITB sedang melakukan suatu perubahan yang sangat penting. Yang pertama adalah meningkatkan konektivitas antara kegiatan penelitian pengabdian masyarakat dengan kegiatan pendidikan. Untuk sekalian, tadi pengantar dari Pak Enan sudah sangat jelas tentang harapan dari forum pertemuan hari ini. Saya hanya sekedar mengingatkan dan menekankan saja bahwa kehadiran pusat studi menurut saya sangat-sangat penting dan sangat vital. Yang kita harapkan adalah impact. Jadi impact untuk penguatan pendidikan, nanti kolaborasi dengan pasca, ya, dan juga S1 tentunya. Kemudian kedua adalah impact dari hasil-hasil risetnya, baik impact untuk kepentingan produk-produk industri, dan berarti pada daya saing, ataupun risetnya itu memiliki impact pada masyarakat maupun impact-nya juga pada kampus kita sendiri. Ya. Jadi misalnya sekarang PLH membuat carbon footprint untuk kampus IPB. Mereka satu riset yang memang mensupport untuk kebutuhan institusi. Kemudian juga kebutuhan institusi, kebutuhan masyarakat, maupun kebutuhan industri ya, dan juga pemerintah. Jadi riset-riset yang berdampak pada policy. Yang terakhir adalah pengabdian pada masyarakat, tentu ini adalah sarana untuk dan media bagi kita untuk menyalurkan agar kita memiliki impact yang besar. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu kepala pusat atau pimpinan dari pusat studi di lingkungan UGD. Bapak dan ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Rektor juga dari Pak Kepala. Saya kirimkan ke Pak Emery Bandai. Saya tahu mungkin secara ringkas saja berkali saya sampaikan bahwa di dalam upaya kita meningkatkan para sekolah pasca. Nah ini kira-kira aturan-aturan yang terkait dengan pusat. Ternyata kalau kita buka, pusat itu mulai diatur dengan SK Rektor tahun 2004. Yang situ ada definisi apa itu fungsi pusat. Kita tidak menyayangi milik kita ya. Ini kan milik kita, ini bukan miliknya Pak Hernan, bukan miliknya Mas Ana atau Mas Faiz. Saya ingin sekali jangan sampai ada bentuk riset yang atau bentuk kerjasama peran kita ya untuk satu masalah anggaran. Kita peneliti tapi mencari anggaran dulu, gitu ya. Kedua, fokus. Nah, jadi ke depan kami berharap melalui Lokakarya ini akan lebih banyak lagi mahasiswa-mahasiswa yang bisa terlibat di kegiatan pusat-pusat studi, dan juga akan lebih banyak lagi LPPM mampu merekognisi keterlibatan pusat di dalam kegiatan-kegiatan pendidikan. Seperti kita ketahui, sekarang berkembang kurikulum yang disebut dengan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, sehingga segala aktivitas dan kreativitas mahasiswa itu dihargai sebagai bagian dari kinerja pembelajarannya. Jadi dengan ada kegiatan ini, mudah-mudahan pusat bisa berkoordinasi lagi dengan prodi, dengan departemen, dan mahasiswa dapat mendapat banyak pengalaman-pengalaman dari dosen-dosennya dengan engage di dunia yang sesungguhnya, dan itu bagian dari proses pembelajarannya.